Katanya untuk drop rate kartu Melisa sama Rafaela itu katanya sekarang drop rate-nya lagi tinggi banget. Oke, jangan lupa di like dulu video ini. Oke guys, ini lagi viral ya. Ya sebenarnya bukan viral sekarang sih, udah lama sih viralnya. Jadi ada yang bilang katanya untuk dapatin kartu Rafaela sama Melisa itu kalau persentasenya di bawah 20% itu katanya lebih gampang untuk dapatin kartu Melisa sama Rafaelanya. Jadi untuk yang di atas 20% kemarin itu fokus untuk dapatin skinnya ini guys, skinnya si Fanny, Safir sama si Leslie. Dan katanya kalau persentasenya di bawah 20%, di bawah 20% itu fokus untuk dapatin si Rafaela sama si Melisa. Dan gak bisa lagi untuk dapatin Fanny, Leslie ataupun si Safir. Katanya seperti itu. Tapi gua gak tahu apakah itu benar atau tidak guys ya. Itu kata-kata yang lagi viral di media sosial sih gua dapatin infonya. Nah jadi di sini ini kan persentasenya udah 14% nih, bisa dibilang di bawah 20% lah. Nah, jadi karena di sini udah di bawah 20%, jadi mari kita buktikan sama-sama apakah benar di bawah 20% lebih gampang untuk dapatin Rafaela sama Melisanya. Dan coba gue mau nanya dulu sama kalian, ini salah satu dari kalian ada yang berhasil nggak dapatin Rafaela sama Melisa? Coba yang udah gacha, coba guys, yang udah gacha di bawah 20%, coba kalian komen di bawah, ada yang berhasil gak dapatin Rafaela atau Melisa? Tapi gak boleh bohong ya, kalian jangan bohong, gua minta kalian jujur sejujur-jujurnya. Ada yang dapat gak Rafaela sama Melisanya? Kalau ada yang dapat, nanti beberapa komentar kalian gua baca. Oke, tapi gak boleh bohong, harus jujur ya teman-teman ya, jujur. Nah sekarang mari kita buktikan teman-teman, apakah bisa di bawah 20% dapatin kartu Rafaela sama Melisa? Oke, kita coba ya teman-teman ya. Gua jadi tumbal nih. Bismillah, semoga dapat. Amin. Boom. Ayo keluar kau. Keluar. Keluar kau Rafaela Melisa. Bismillah, bismillah, semoga dapat guys. Boom. Ayo buktikan monton kalau kartunya tidak goib. Wah, benar-benar goib, guys, guys. Oke, kita buka lagi teman-teman. Bismillah. Apakah iya kartunya goib? Coba kita buka dari ujung, guys. Set. 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 Set, 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 set. Aduh, monton, monton. Sabar, guys, sabar, guys. Buka yang biru dulu, guys. Oke, bismillah, bismillah, bismillah. Dapat yuk, dapat yuk, dapat yuk, dapat yuk. Yuk, 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 dapat yuk, dapat yuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Aduh, monton, monton. Terakhir, guys, terakhir, guys. Dapat nggak, guys? Dapat nggak, guys? Bismillah, ya. Salah satu lah, Rafaela atau Melisa lah. Yuk. Ayo, monton, bismillah, monton. Yuk, keluarkan monton. Yap. Oke. Oke guys, ternyata benar-benar goib ya guys ya. 4 kartu loh guys. Wah, benar-benar goib guys. Gak tahu lagi gua cara dapatinnya gimana. Kalau kalian nanya sama gua, "Bang, trik cara dapatinya gimana, Bang? Triknya seperti apa, Bang?" Gak ada, guys. Gak ada trik-trik sih kata gua. Jadi mau kalian tunggu pun sampai di bawah 20% gak juga dapat, guys. Katanya di bawah 20% dapat. Ini udah di bawah 20%, udah 14% malahan. Tapi gak dapat-dapat juga. Terus ada lagi yang bilang, coba tunggu di bawah 10%. Waduh. Ini sampai berapa sebenarnya, guys? Bingung gua. Gak dapat-dapat, coy. Udah setiap hari gue buka guys, malah gue udah dapat nih siapanya nih, Silvananya nih. Nih ini tinggal gue klaim aja nih Silvananya nih. Nih gue klaim ya. Ah dapat guys. Tuh dapat cok. Tapi gak dapat-dapat kartu kuningnya, kartu si Melisa sama Rafaelanya. Bingung gue. Nah di sini gak usah khawatir guys, di sini gue punya dua akun ya, gue udah siapin dua akun. Ini tadi kita udah gacha di akun utama. Nah di sini gue punya akun Smurf, akun Smurf gue masih ada dua kartu kuning lagi. Dan di sini sama, di sini tinggal kartu si Rafaela sama Melisa guys tuh, Rafaela sama Melisa yang belum dapat.
Jadi kita akan tunggu drop rate-nya sampai di bawah 10%. Nanti kalau udah di bawah 10%, kita tes sama-sama di akun Smurf gua. Apakah bisa dapatin kartu Melisa sama Rafaela kalau drop rate-nya udah di bawah 10%? Katanya sih seperti itu. Coba tunggu antara di bawah 20% atau di bawah 10%. Antara dua itu. Nah, nanti kita buktikan sama-sama ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe, besok kita buktikan lagi.